Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Mura Batu Berdengkar. Oke guys, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berbagi wawasan kita guys, yang kemarin terkait dengan 3 cara sukses memelihara murai batu gitu guys. Yang pada bahasan pertama kita sudah sampaikan untuk tra yang pertama. Lalu yang kedua hari ini guys, hari ini kita membahas masalah perawatan atau manajemen. Nanti yang part berikutnya, part ketiga itu tentang nutrisi ya guys ya. Baik guys, untuk yang kedua ini part bagian perawatan atau rawatan atau manajemen guys secara keseluruhan, inilah sangat penting guys. Dalam hal ini baik itu rawatan dari untuk ternak ataupun rawatan untuk lomba begitu guys. Ini kita bedakan menjadi dua ya guys ya. Untuk rawatan di ternak dulu guys. Untuk rawatan di ternak, manajemen itu harus kita perhatikan sekali karena ini nanti ada kaitan dengan produksi begitu guys. Seperti rutinitas memberikan pakan, ekstra puding, kemudian memberikan istilahnya vitamin aditif ke kandang ternak begitu guys. Itu juga dilakukan karena kita khawatir nanti dia kekurangan nutrisi seperti misalnya kekurangan kalsium. Nanti berdampak kepada misalnya dia buang telur begitu. Seperti itu adalah karena dia istilahnya manajemennya kita kurang benar gitu guys. Nah maka itu kita harus perhatikan sekali untuk hal ini, dalam hal ini manajemen di kandang ternak. Karena apa? Ketika kandang ternak kita manajemennya bagus atau istilahnya rawatannya bagus, maka akan menghasilkan maksimal produksi yang ada di kandang kita, di ternak kita, seperti itu guys. Ini yang sangat kita perhatikan begitu guys. Kemudian pembahasan yang kedua tentang untuk rawatan yang di lomba. Nah, untuk rawatan lomba ini guys sebenarnya sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Baik itu rawatan tentang pemberian settingan jangkrik, kemudian yang kedua adalah settingan untuk umbar, kemudian jemur, kemudian embun, kemudian dia mandi. Nah, itu adalah merupakan suatu perawatan atau rawatan. Nah, baik itu nanti rawatan atau settingan harian maupun settingan lomba begitu guys. Itu harus kita perhatikan. Nah, inilah yang menjadikan kita menjadi sukses untuk memelihara murai batu supaya menjadi misalnya menjadi juara di lapangan begitu guys. Itu sangat kita concern di perawatan ini terutama karena porsi perawatan itu sendiri seperti yang disampaikan pada video sebelumnya itu kurang lebih 25-30% ya guys, dalam untuk istilahnya kesuksesan keseluruhan di memelihara murai batu supaya menjadi lebih bagus begitu guys. Nah, tak lupa untuk rawatan yang berikutnya adalah rawatan pada saat kita panen sampai dengan dia mandiri guys. Itu hasilnya untuk anakan. Nah, ini juga sangat penting guys. Di bagian produksi untuk rawatan ini juga kita harus perhatikan, terutama yang istilahnya pada fase-fase yang krusial atau fase-fase yang rawan gitu guys. Misalnya seperti istilahnya berapa suhu yang ideal di dalam istilahnya kandang untuk lolohan begitu. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa idealnya itu di kisaran 29-30 derajat Celcius begitu guys. Itu suhu ideal untuk anakan supaya dia lebih istilahnya hangat di dalam kandang ternak begitu guys. Kemudian meloloh sendiri untuk dia di murai batu berlimpam, lolohan itu kita panen anakan itu kita panen di usia 7-10 hari maksimal. Karena di usia 11 biasanya dia di murai batu berlimpam itu anakannya sudah nangkring gitu guys. Nah, makanya untuk itu kita persiapkan istilahnya lolohannya. Kita akan pada saat kita panen di umur misalnya 7 hari itu kita harus memang betul-betul rajin memberi makan. Itu minimal paling sedikitnya itu 2-3 jam sekali. Itu paling sedikit. Bahkan kalau dia di umur betul-betul berlimpam dari usia 7 hari panen sampai kurang lebih 10-11 hari, itu hampir setiap jam guys kita berikan konsisten terus sehingga dia tidak pernah lapar gitu guys. Namun seiring berjalan waktu di usia 10-11 ke atas itu kita kurangin
jam pemberian pakannya. Mungkin di merobotan hutan itu ada 3 sampai 4 jam sekali kita beri makan begitu. Nah, sampai dia usianya mandiri kurang lebih di usia 25 hari sampai 30 hari guys, begitu. Nah, itu guys ya, secara keseluruhan tentang manajemen perawatan murai batu. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terutama pada peternak-peternak pemula atau kepada teman-teman kicau mania di seluruh Nusantara. Demikian atas berbagi wawasan yang saya berikan guys. Semoga ini bisa bermanfaat dan salam sukses. Jangan lupa dibantu ya guys ya. Subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses.